Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di channel Asrori TV. Nah, kali ini saya akan memberikan tutorial Instagram, yaitu cara menonaktifkan notifikasi seseorang yang sedang live di Instagram. Kadang, saat seseorang melakukan live, kita akan diberi pemberitahuan jika orang tersebut telah melakukan live. Nah, bagaimana cara menonaktifkan notifikasinya agar saat orang lain mau melakukan live streaming di Instagram, kita tidak perlu menerima. Pemberitahuan. Beritahuan, simak video ini sampai selesai agar kalian bisa mempraktekkan di Instagram kalian. Namun, sebelum melanjutkan video, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu karena dengan subscribe, kalian membantu channel ini supaya lebih berkembang lagi. Kalian juga bisa menonton tutorial lainnya seputar Android di channel ini. Nah, langsung saja kita mulai untuk cara menonaktifkan notifikasi live streaming di Instagram. Jadi saat seseorang melakukan live kita tidak perlu lagi mengetahui atau mau menerima pemberitahuan. Jika sudah masuk ke Instagram langsung saja kalian klik profil kalian di pojok kanan bawah. Nah seperti ini dan jika sudah kalian klik garis tiga di pojok kanan atas lalu kalian pilih pengaturan. Jika sudah memilih pengaturan selanjutnya kalian pilih notifikasi yang ada di baris nomor 2 dan jika sudah kalian klik saja yaitu siaran langsung dan video. Nah, di paling atas ini ada notifikasi yaitu video siaran langsung kita nonaktifkan saja klik yang bagian atas nonaktif. Maka saat seseorang melakukan live atau siaran langsung kita tidak akan mendapatkan notifikasi. Kita juga bisa menonaktifkan yaitu notifikasi jika seseorang mengunggah video atau kalian mempunyai jumlah tayang video lebih dari 100.000. Tinggal kita nonaktifkan seperti ini. Nah, maka kalian tidak akan menerima notifikasi tersebut. Jika kalian ingin menerima notifikasi, kalian tinggal klik di yaitu hidup kalian akan menerima notifikasi. Nah, sangat mudah sekali untuk menonaktifkan notifikasi jika seseorang melakukan live atau siaran langsung di Instagram. Dan terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.